Hari tu terpaksa cheat day lah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton Oops TV. Aku tengah lepak-lepak kat rumah, lepas tu dapat packaging. Ya. Bekasam daging Shazam. Ni. Bekasam daging Shazam. Shazam! So, disebabkan dah ada orang bagi, aku tengok cara dia pun macam senang. Step dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 je guys. Panas minyak, masuk perkasam, tambah bawang. Lepas tu dah boleh olah ikut skati kau sendiri. So, jom masak. Oh. So guys, bawang bini aku dah siap potong. So, aku tinggal masak je. Okay, so hidupkan api. Lepas tu kau campak minyak. Letak perkasam. Kau biar dulu garing-garing sikit. Baru kau campak bawang, bawang putih, cili. Kacau-kacau-kacau. Lepas tu kau biar kan. Sambil tu kau kacau lah. So, siap untuk dihidang. Menarik kan? Terliur dah tu. So guys, aku dah settle masak. Jom makan. Kejap. Sebelum kau sambung tengok video ni, aku nak tanya. Kau dah tekan like, share, subscribe ke belum? Eh, belum. Kalau belum, kau tekan bawah ni. Tekan like, share, subscribe. Lepas tu komen je lah sekali. So, dah ready tengok video ni? 3, 2, 1. Jom sambung! Daging ni besar-besar. Besar-besar. Lepas tu dia bagi portion dia satu paket ni. Satu pinggan ni banyak jugalah. Jom aku try. Letak dulu. Tu, makan dulu. Rasa dulu. Sedap, serius sedap. Perkasam ni tak adalah masam sangat, masin sangat. Dia memang ngam-ngam. Dia memang ngam-ngam. Masam ngam, masin ngam, manis ngam. Memang sedap. Oh, tadi tu tak payah letak garam kan? Masak? Masak ni memang simple. Mula-mula kau letak panaskan minyak, terus tuang perkasam ni. Lepas tu baru letak bawang apa semua. Lepas tu ikut pada kau lah, kau nak tambah apa lagi. Macam aku tak ada tambah. Aku just letak cili, bawang, itu je. Yang dalam ni dah ada rasa garam dah, so tak perlu tambah garam. Ya, betul. Memang sedap. Makan ni, lauk ni saja pun dah puas. Benar. So, simple. Kalau kau kat rumah kan, malas nak keluar. Ada benda ni dalam rumah, memang dah settle. Tak payah pening lah. Dia kata 5 minit siap kan? Tak sampai 5 minit mana dia? Tak sampai 5 minit. Wow, dekat pack tu tulis 5 minit siap. Dia punya perasaan sedap. Lupa nak rasa. Wife aku buat soda herbs. Oh. Ui. Kau gila je. Macam kat kedai. Memang kat kedai. Dah boleh buka restoran lah ni. Tapi jual perkasam soda herb. Jadi dia tak tipu ni, memang sedap ni. Malam hari kan. Boleh. Bini aku tengah on diet sebenarnya. Pada yang nak diet, lupakan je lah ajak korang. Memang kalau makan ni memang auto bertambah. Cahaya cakap aku. Oh, lupa dah cakap. Kalau korang nak order, nanti aku letak nombor dia kat bawah ni. Oh, Roger je dia. Ini orang satu Malaysia pun. Dia akan pakai pos. Harga dia RM13. RM15 untuk Sabah Sarawak. Okey lah, maknanya satu Malaysia lah. Dia boleh pergi. RM13 Semenanjung, Sabah Sarawak RM15. Satu paket ni 250 gram. Not bad lah. Besi dia pun banyak. Masa tambah nasi lah. Hari tu paksa cheat day lah. Cheat day sebab Shazam perkasam. Oh, tak cili api dia sedap lah. Dia jadi ada rasa-rasa pedas. So dia tak adalah macam masam-masam perkasam semata. Kalau kau rasa pedas tu dia seronok lah makan. Letak cili api, bawang tu kau karingkan sikit. Memang terbaik babe. Memang kau makan bertambah-tambah. Jadi macam bini aku. Setahu aku, dia ada daging, dia ada ikan. Lepas tu ada telur sotong. Wow. Dia lala. Lala perkasam pun ada. Aku macam, ui, rare gila. Eh, rare gila. Selalu dia dengar ikan perkasam je. Ha, yang ni macam-macam. Macam-macam jenis perkasam ada. Wow. Gila kalau
beli sendiri daging pun kita nak kena rebus dulu bagi lembut kan. Yang ni tak payah. Dia tak payah rebus-rebus lah. Memang dah lembut, auto lembut. Kecil. Dia macam kita nak menambah-nambah. Tambah lagi, tambah lagi. Bini kalau pula puasa, kau dengar bunyi ni. Memang kau pergi minum air pipe lagi. Whoops. So, tadi kita dah makan. Memang sedap. Rasa dia macam mana sedap? Sedap. Rasa memang sedap. Aku pun rasa memang memang terbaik lah. Dah sampai tambah nasi kot. Memang bertambah-tambah memang wife aku. Aku sebab tadi aku ambil portion tu memang dah banyak. Wife aku dia ambil suku sahaja. Dia ambil suku je. Sebab dia buat diet suku-suku separuh. Macam aku tak malas nak diet. Rasa dia saya bagi berapa star? Rasa dia bagi 5 star boleh tak? Sebab memang sedap. Tak boleh nak compare. Memang sedap. Sebenarnya ni first time kot aku makan pekasam. Rasa dia sedap juga pekasam ni rupanya. Okay, untuk aku pula, aku pun bagi 5 star. Dia bukan sebab benda ni free orang bagi ke tak? Tak, memang tak. Aku memang pernah makan pekasam sebelum ni. Pekasam sebelum ni dia lebih pada masam tau. Masam dan masin. Tapi yang ni semuanya memang ngam-ngam. Rasa manis dia, masin dia, masam dia memang ngam-ngam. Okay, untuk harga kita orang tak boleh nak bagi sebab yalah, orang hantar benda free. Kalau korang nak beli, harga dia, kalau tengok paket ni, harga dia RM13 untuk Semenanjung Malaysia, RM15 untuk Sabah Sarawak. Satu pack ni ada 250 gram. So nanti kita letak contact number lah kat bawah ni. Nanti korang contact lah kalau korang nak try. Sebab dia bukan ada ikan pekasam daging je, dia ada sotong, telur sotong, sotong. Ikan. So maknanya bukan daging je. Kalau Lala. Korang macam minat benda lain, minat telur sotong ke, boleh juga lah. Tapi harga ni kita orang tak sure lah sebab kita orang cuma tahu harga yang daging je lah. Pekasam daging. Hey, untuk overall, saya bagi berapa star? 5 bintang. Sebab dia memang sedap. Dia punya daging dia tu pun sedap. Dia ngam lah. Dia punya masin, masam, manis tu dia memang ngam. Sampai ni dah habis makan ni pun still terasa macam wow. Sedapnya terbayang-bayang rasa yang tadi tu kan. Macam sedapnya. Rasa macam kalau ada lagi tu macam nak tambah nasi lagi. Walaupun tengah diet. Eh, untuk aku pula pun aku bagi 5 bintang. Sebab rasa dia sedap satu. Lepas tu portion dia pun banyak guys. Aku rasa kalau korang beli memang berbaloi gila. Tak ada rasa rugi. Memang berbaloi, portion dia banyak. Rasa tadi tu macam boleh makan untuk 6 orang. Tapi kalau jenis makan sikit lah. Kalau jenis makan banyak, 4 orang lah. 4 orang lah. Kalau korang jenis makan lagi banyak, 2 orang. Macam kita orang tadi, 2 orang. Kalau double-double lagi, satu paket tu korang je lah. Kalau korang betul-betul kuat makan, memang seorang settle. So, nanti order je lah dengan brother tu. Okay. Sehingga jumpa lagi. Whoops TV. Assalamualaikum. Whoop. Whoop.